pasti. Meni! Meni! Apaan? Mini. Kamu saya panggil kemari untuk coba kamu lihat. Ini kenapa rumah jadi berantakan kayak gini? Ya jelas berantakan, Tuan. Kan pembantunya gak ada. Lah kamu? Tuan, pembantu itu ada spesialisasinya. Kalau saya spesialisasi di dapur. Jadi saya itu dilarang keras untuk bersih-bersih rumah atau ngepel atau nyapu. Ya udah oke. Gini, kamu cari pembantu. Tapi ingat, saya nggak mau kayak yang kemarin ya. Kali ini saya mau ada standar. Harus sudah lulus SMA, ngerti etika, dan paling penting, profesional. Ngerti itu? Ngerti, Tuan. Adios. Good. Good luck ya buat kalian semua. Ri, ya udah kan? Boleh pulang kan? Ngapain buru-buru sih? Honor belum turun. Udah, santai dulu aja. Halo, Kia! Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Aduh, si Bandar HP Second datang juga. Kita jumpa lagi. Hai, Kia. Sorry banget nih, kalau aku terlambat. Gue gak ngarepin lo dateng kok. Ya, aku kan bisa jadi penyemangat kerja kamu. Ya toh? Yang ada bikin pusing. Lan, itu by the way handphone baru ya? Ya jelas dong. Jangan panggil Roland, Bandar Handphone Second. Kalau tiap hari gak ganti handphone. Ada yang mau makan siang? Oh, Gia! Gia lapar banget katanya. Ya, Gia, makan siang sama. Pucuk dicinta, Gia pun tiba. Monggo. Yuk. Gue banyak kerjaan. Oke. Nanti duluan aja ya. Biar gue yang ngomong sama Gia ya. Lo tenang aja, oke? Wallace, Wallace. No problem. Iya. Sip. Bye. Gia! Handphone baru nih. Gia, tunggu. Iya. Ji, bentar dong. Lagi sih. Lo masih niat jodohin gue sama si Roland. Aduh, lo nyari apaan lagi sih? Tuh anak tuh udah ganteng ya. Udah baik. Gak macem-macem. Dan yang paling penting, dia tuh bandar handphone second tersukses di sini. Lo nyari apa lagi coba? Gue gak peduli. Kalau soal perasaan tuh nggak bisa dipaksa. Oke. By the way, lo masih niat buat balas budi sama orang yang bantu bokap lo itu? Iya. Gue sih udah dapat alamatnya. Ini tuh soal wasiat bokap. Gue nggak bisa tinggal diem aja. Ya udah, gue ngerti. Cuman kan tapi ada masalah. Ini kan cuma soal Roland dan itu cuma soal balas budi. Aduh, udah deh, gue gak mau ngomongin lagi. Oke, lo mau ikut gue gak nyari alamat ini? Oke, gue temenin. Yuk. Wow. Ini sih orang kaya, Gi. Lo mau nemuin gak? Iyalah, cuman gue ngomong apa ya? Masa tiba-tiba ngomong mau balas budi? Ya, iya juga sih. Ya udah basa-basi aja dulu gitu kan. Cuman ini masuknya lewat mana? Coba ke situ deh. Ayo. Ah,
Baru ditelepon, ternyata sudah langsung datang. Ibu Tirta itu emang bagus ya. Oh Mbak, kita ini? Iya, kita dari Bu Tirta. Tapi kalau mau kerja di sini, gak boleh pakai baju seksi. Maaf Mbak, tapi lulusan SMA kan? Iya. Bagus. Besok bisa mulai? Mulai apa ya? Ya mulai kerja dong, jadi pembantu di sini. Pembantu? Iya, emangnya apa? Sekretaris? Gak ada lowongannya. Kayaknya ini salah tempat nih. Enggak, bener di sini tempatnya. Mungkin ini peluang gue balas budi deh. Jadi mau masuk kerja apa enggak? Iya, jadi besok kan? Ya, besok. Jangan lupa bawa KTP, pas foto, surat kelakuan baik, ijazah yang sudah dilegalisir. Dan satu lagi, jangan pakai hak tinggi, karena kamu tidak boleh lebih tinggi dari saya. Astaga, lo apa-apaan sih? Gila, lo udah gila ya? Gila apaan sih? Aduh, lo tuh gak mikir apa? Kalau dengan cara lo kayak gini, itu jadi martabat lo. Ya udah, apa salahnya sih? Ya ampun, Gi, jelas salah lah. Lo tuh model gitu kan? Gimana kalau sampai klien-klien tahu? Bisa abis kita. Ya makanya, mereka itu jangan sampai tahu. Ya kalau mereka tahu? Ya ya udah. Kok ya udah aja sih lo mikir dong. Aduh. Lo itu duta kecantikan ya. Kalau sampai jadi pembantu. Oh my god. Apa kata orang? Oke, Ri. Tolongin gue. Nggak akan lama kok. Gue itu cuma mau kenal sama siapa yang gue harus balas budi. Terus udah, gue cabut. Cuman itu? Iya. Yeah. Oke. Tapi gue nggak mau ya. Kalau kita sampai ada masalah. Nggak akan ada masalah. Oke? Yuk. Pak, dia udah nemu rumah yang Bapak maksud. Besok, dia akan mulai untuk menjalankan wasiat Papa. Bantu dia ya, Pak. Meski Gia gak tahu maksud Papa apa, tetap Gia akan jalanin buat Papa. Selain itu, disiplin juga sangat penting. Dan saya tidak mau mendengar sedikit pun alasan yang bersangkut paut dengan pekerjaan. Mengerti? Mengerti. Oke, kalau gitu sekarang kalian bisa mulai langsung bekerja dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu kenapa gak ikutan lari? Saya gak tahu kerjaan saya apa. Kan belum dikasih tahu. Tidak, Cassandra. Jadi kamu belum punya pengalaman? Ini bisa gawat kalau saya kerja sama orang yang tidak profesional. Oke, kalau gitu kamu saya tugaskan untuk membersihkan rumah bagian dalam. Ngerti? Ya. Udah ngerti kan? Tapi kenapa gak lari? Rumahnya nih. Ganteng juga. Kayaknya pernah lihat. Ah.
nih kayak gini. Ini ulah siapa nih? Oh, kamu. Lain kali kalau kerja yang bener ya, jangan kayak gini. Iya, Om. Om. Saya ini masih perjaka atau enggak? Iya, Mas. Tuan. Tolong ya, kamu kasih tahu. Sepatu saya jadi basah kan nih. Kalau enggak, kamu saya pecat sekalian. Sepatu saya sepatu deh. Kamu tuh, baru hari pertama kerja aja udah bikin kacau. Ya, namanya juga pegawai baru. Yang benar sekarang kerjanya. Nah, oke. Lu juga aneh banget sih. Kok mendadak gini photoshootnya? Hah? Aduh, sorry banget, Degi. Gue juga gak tahu ya, tiba-tiba aja fotografernya telepon gue. Ya, gue pikir fee-nya lumayan gede kok, ya kan? Kalau soal duit, lo cepet. Ya udah deh, gak usah banyak ngomong. Lo gue tunggu di tempat biasa, oke? Iya, cerewet. Mas Tuhan dateng. Mau kemana nih malam-malam gini? Mau minggat? Ini? Enggak, ini tasnya bawahnya udah robek, jadi saya mau buang di sana. Oh, kirain mau minggat. Tuh, bawa turun barang-barang saya di kursi depan. Kabur deh. Berisik banget. Oh, itu si Gia dia minta mau masak. Ya udah saya kasih, tapi enggak tahu kenapa heboh banget, Tuan. Berisik tau enggak? Tara! Ini dia masakan Lezzato ala Chef Gia. Ini boleh dicoba. Ini ada sayur campur dan juga ada steak. Silakan, Tuan. Mas Tuan, dinikmati. Saya kalau pagi nggak selera makan. Jadi lebih baik saya ke kantor sekarang. Mas Tuan. Kamu ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Mas Tuan, ganteng-ganteng kok nggak punya selera fashion ya? Berani kamu ngomong kayak gitu ya? Hah? Itu namanya kurang ajar. Gini, kamu ajarin nih. Ini namanya gak etis. Gini loh Mas Tuan, warna kuningnya itu agak norak. Jadi gimana kalau saya cariin baju yang lain yang lebih oke buat Mas Tuan, oke? Udah saya berangkat aja deh. Tuan, Tuan gak mau sarapan dulu? Enggak, saya sarapan di kantor aja nih, udah telat nih. Ini dia bajunya, gimana keren kan? Coba sekarang Mas Tuan pakai supaya Mas Tuan itu penampilannya kayak esmut Metropolitan Jakarta. Ayo Mas Tuan. Harusnya saya ganti. Saya ini udah telat tau nggak? Jangan, Tuan. Jangan, Tuan Fernando. Yaudah, sini. Kayak gini aja nih saya wasting time namanya.
2 menit, 3 menit waktu saya pagi-pagi buat ke kantor gak habis cuman gara-gara gini doang. Nah, tuh kan keren kan? Ini baru namanya Mas Tuan Ganteng, ya enggak? Mendingan Tuan. Dah. Makan-makan dulu. Saya ini terlambat, ngerti gak sih? Tuan, ini dicicipin dulu. Saya kan udah susah-susah bikinin buat Mas Tuan. Biar gak masuk angin. Apa? Tunggu. Mau yang ini? Oke. Silakan dicoba. Apaan sih nih? Kamu nyampurin racun di sini, hah? Kamu tau gak kalau ini tuh gak enak? Makanya jangan seasik sama Tuan Lo, Tuan M. Hi Gia, how are you today? Ngapain sih lo liatin gue kayak gitu? Enggak. Kok dandananmu aneh banget ya? Kayak jongos. Ini model-model baru. Temanya itu etnik minimalis. Emang aneh desainer sekarang itu. Kok terinspirasi sama baju pembantu rumah tangga ya? Emangnya kenapa kalau kayak pembantu, kan? Enggak ada masalah sih. Old school. Risik loh. Iya. Sekali lagi aku tawarkan kepadamu. Mau enggak malam ini kamu jalan denganku? Kita akan makan malam sambil menikmati indahnya bulan. Oke, lu kayak bulan. Please. Enggak. Susah banget sih ngedeketin dia. Mendingan aku ngedeketin tukang servis handphone aja deh. So this is our model, so you can use your help for your products. Mantap Ki, terus. Woo. You can use her for production and then all advertising for your. Oh my God, ada Darren. Oh no. Okay, thank you. Iya, lo mau kemana? Pulang sih, belum selesai. No, kita harus pergi. Ayo, kemana? Gak bisa. Ayo, pergi, yuk. Ya, Nek. Iya, Pak. Kenalan ini Pak Darren, production manager untuk lotion yang terbaik itu. Iya, Pak. Hello, Darren. Rani. And this is our best model, Virgie. Hello. Darren. Oh, kayak gitu. Maaf, Pak. Ini dia kulitnya sensitif kalau kena sinar matahari. Jadinya seperti ini, Pak. Maaf ya. Oh, kayak semacam ganti kulit gitu ya? Oh, iya mungkin begitu, Pak. Tapi nggak masalah kok, Pak. And Pak Darren is interested in your model to advertise his products. Jadi nanti biar asisten saya yang bakal ngurusin untuk keperluan bisnisnya, nanti dia yang follow up. Oke? Okay? Yaudah. Jangan lupa pakaiin obat ya. Oh iya, Pak.
sih lo ngambil tawarannya si Darren? Hah? Bisa bubar misi gue. Ini kesempatan yang bagus, Gia. Coba lo bayangin deh, kapan lagi lo bakal dikontrak sama perusahaan gede kayak gitu? Iya, tapi apa kabarnya kalau dia sampai tahu kalau gue adalah pembantu di rumahnya? Ya mau gimana lagi? Pokoknya sampai kapanpun gue gak akan ngelepas proyek ini. Lo tuh gila ya. Lo bikin gue stres. Hai. Halo? Iya mbak. Iya mbak, iya sekarang saya lagi on the way pulang nih. Oke, ya bentar lagi sampai ya. Dah. Itu pasti senior lo yang norak banget itu ya? Iya. Sekarang gue harus balik, oke? Tunggu dulu. Lo mesti inget ya. Lo mesti banyak minum air putih. Terus jangan kecapean, maskeran, dan luluran, oke? Iya, Bawel. Oke, okay, bye. Bye. Mama. Gia! Ini kenapa gak ada yang pake bagian depan sih, oi? Tumben jadi bersih gini nih rumah. Ya bangun. Dia malah kayak enakan tidur lagi. Kotor lagi. Bangun, bangun. Ayo bangun yuk. Eh, bangun, bangun, pindah, pindah. Pindah. Dia malah benerin posisi. Bangun. Saya nggak maksud pengen megang ya. Saya maksudnya mau pindahin kamu dari sini, pindahin ke kamar. Lagian juga, ini sayang nih, sofa mahal-mahal. Nggak iler kamu. Sorry mas, mas tuan. Saya nggak tahu. Saya kira mas tuan mau... Hah? Kamu kira apa? Saya bakal megang-megang kamu gitu di sini. Saya bakal merkosa kamu gitu. Pikir dong, gak mungkin saya megang-megang kamu. Kamu sama saya gak level. Level-level saya tuh cewek-cewek yang cantik, supermodel. Pagi, lambaikanlah senyum indah pada dunia agar mereka
menyambutmu yang kembali berkelana di alam luas miliknya. Gak mungkin dia lah. Bersih gini mobil gue. Siapa yang nyuci nih? Pagi, Mas Tuan. Udah mau berangkat ya? Ini kamu yang nyuci? Siapa lagi, Mas Tuan? Udah dicuciin mobilnya. Makasih, kek. Apa, kek? Thanks ya, puisinya. Bisa berhasil. Hei, hey, jangan main-main air. Mahal tau gue. Hai. Gila. Gak nyangka banget gitu lo bisa ngejemput lo di sini. Gak usah lebay deh. Gue juga terpaksa suruh lo jemput gue. Gue udah telat. Kok akhir-akhir ini kamu sering banget ke pasar? Lagi hobi masak. Bagus. Bagus. Sebagai calon istri yang baik itu, memang kudu pintar masak. Ngebersihin rumah dan ngebuatin kopi buat suami. Ngomong apa sih lo? Mas. Nah. Kok berhenti di sini? Bukannya rumah kamu masih jauh di sana? Iya, gue ada urusan lain dulu. Jadi ya, makasih buat tempatnya dan jangan kapok ya. Gak bakal kapok lah. Kemanapun kamu mau, pasti aku anterin. Apalagi nganternya di atas kamu. Awas. Ngapain dia masuk rumah ke sini?
sini? Ngapain kamu di sini? Lagi bersih-bersihin lah. Saya suruh beli jengkol. Kenapa kamu beli petai? Itu bukan jengkol ya. Jadi kamu nggak tahu yang mana jengkol yang mana petai? Nggak tahu sih. Sigi, habis dari rumah majikan. Gi, ini gawat, Gi. Apa sih? Lo mesti tahu. Pak Deren minta ketemuan sama lo. What? Oh, no. Kita mesti ngapain sekarang? Aduh. Jangan-jangan lo udah iyain lagi. Ya iyalah gue iyain. Gak mungkin kan gue tolak. Dan besok malam dia mau ketemuan sama lo. Aduh, gimana dong nih? Ya gue juga nggak tahu. Kalau gue ketahuan kalau gue itu adalah pembantunya, udah semuanya bubar. Iya sih. Oke, gini aja. Lo mesti make up yang tebel banget dan pakai baju seksi atau lo sesak rambut kayak atau gimana kayak tampil beda Gia. Lo kira gue ondel-ondel? Kita nggak punya pilihan lain Gia. Malam ini usahain jangan sampai ketemuan sama dia, oke? Okay? Biar besok malam dia bisa lupa sama lo, oke? Okay? Bisa nggak ya? Lo pasti bisa. Lo coba dulu ya Gia. Gue mohon banget sama lo, oke? Okay? Ya kalau lo sih enak, tinggal ngomong. Kalau gue harus ngejalanin. Susah tau nggak? Lo pasti bisa. Udah deh, coba aja dulu. Iya mbak, ini udah mau sampai ke di parkiran. Tunggu sebentar ya mbak ya. Iya, oke. Terima kasih. Dia kemana lagi? Kan mobil udah sampai. Mbak Mini, udah ya nyucinya. Besok aja dilanjutin lagi. Mana ada nyuci ditinggal-tinggal. Selesain. Kan ini kerjaannya Mbak Mini, kok aku yang ngerjain? Kalau aku bisa ngerjain, pasti udah aku kerjain. Tapi kamu gak ngeliat apa? Tangan aku nih sakit. Kamu cuma capek kan? Aku mana bisa ngapa-ngapain coba? Nih, tangannya diginiin. Tuh, digoyangin aja sakit. Aduh, rese banget sih. Mana telat gue.
belum dandan. Sebenarnya Virgia ini bakal datang gak sih? Iya pak, pasti datang kok. Tunggu sebentar ya pak ya. Udah ada telepon? Udah pak, tapi gak diangkat. Mungkin di silent pak handphonenya. Boleh saya minta nomor HP-nya? Oh iya pak, sebentar pak. Ini pak nomornya. Bisa cepetan dikit gak sih? Gue udah telat nih. Kenapa mesti cepat-cepat sih? Aku kan sudah menunggu saat-saat ini dari dulu. Kalau mau lebay, ada waktunya. Jangan cuma tiap detik. Ayo, tajam gas. Kita masuk yuk. Kok lo diam aja sih? Hah? Ayo kita masuk, Darren yang nungguin. Udah pulang. Udah pulang sih. Lo dari mana aja sih? Ini meeting penting, lo pakai telat lagi. Gue capek jadi manajer lo. Maafin gue, tadi tuh soalnya... Ngapain sih masih sini? Gak apa-apa. Aku di sini memang ngejagain kamu kok. Gue tuh harus ngomong dulu berdua sama Riani, oke? Sana dulu. Iyalah, karapilah. Jadi, tadi itu gue tuh disuruh nyuci baju sama si Mimi. Aduh, rasa banget deh pokoknya. Nih, lihat nih, tangan gue sampai kasar banget nih. Pegang deh. Ya ampun, Gia. Ini tuh gawat banget. Ini aset, Gi. Lo mesti ke dokter pokoknya. Iya, nanti gue rendam air hangat aja deh. Oke. Gue mau nanya sama lo. Lo masih mau gak sih gue atur? Aduh, iya. Lo jangan tinggalin gue dong. Ya, misi gue tuh tinggal dikit lagi. Oke? Gue cuman... harus cari tahu aja maksud bokap gue itu apa, terus udah. Oke, gue akan konsen 102% sama kerjaan ini. Ya? Oke. Tapi janji ya sama gue. Kalau sampai lo kayak gini lagi, gue angkat tangan sama lo. Iya, gue janji. Ya udah, cari taksi yuk. Loh. Kok aku ditinggalin? Yuk, naik motorku. Gue berdua sama Riani aja, oke? Bagian motor lo nyeremin. Yaudah. Ngapain nyuci mobil saya? Siapa yang nyuruh? Ini mas tuan, kotor mobilnya, jadi ya saya cuci aja. What? Saya tuh ada meeting pagi ini, ngerti? Ya udah, saya keringin dulu ya. Nggak usah. Nggak ada waktu. Ini mobilnya masih basah kayak gini, gimana mas tuan? Diem ya. Kamu itu di sini cuma jadi pembantu rumah tangga. Dan kamu nggak berhak ngatur-ngatur saya, ngerti? Pembantu? Thank you.
Kan udah pulang. Gia, saya boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh, Mas Tuan. Ada apa, Mas Tuan? Menurut kamu ya, sopan nggak sih kalau saya tuh langsung telepon orang yang baru pertama kali saya ketemu? Ya, kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja, Mas Tuan. Emang Mas Tuan ada perlu sama orang itu? Oh ya, perlu sih. Ada, emang kebetulan saya ada urusan bisnis. Kalau gitu ya Mas Tuan telepon aja. Ya udah deh, oke. Thank you ya. Syukur deh, Darren udah gak bete lagi sama gue. Siapa ya? Halo? Halo, bisa saya bicara dengan Virgia? Iya, dari siapa ya? Iya, saya Darren. Kita pernah ketemu tempo hari waktu kita pemotretan di pantai. Oh! Halo? 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 Kamu di sana? Halo? Iya, Mas Tuan. Pak? Iya, Pak. Nggak usah panggil saya, Pak. Saya masih belum bapak-bapak kok. Panggil aja Darren. Oke, Darren. Kemarin malam kamu... Iya, soal kemarin malam. Saya minta maaf ya, soalnya taksi yang saya tumpangin itu mogok, Mas. Pak. Darren, jadi pas saya sampai kafe, Darren-nya udah nggak ada. Oh, jadi sempat datang ya ke kafe ya semalam ya? Aduh, sayang banget ya kita jadi nggak ketemu. So sorry banget, karena kemarin saya udah langsung harus pergi karena ada meeting berikutnya. Saya yang minta maaf. Nggak apa-apa, it's okay kok. Kalau boleh tahu, kapan nih kamu kira-kira ada waktu kosong? Anytime sih. Wow, sounds good. Gimana kalau kita besok malam? Ya, besok malam boleh ketemu di kafe yang kemarin. Boleh kok. Nanti aku kabarin sama manajer aku ya, Riani. Jangan, nggak usah. Maksud saya gini, kamu nggak perlu sama manajer kamu. Saya emang pengen kita dinner aja berdua di kafe kemarin. Ya udah boleh kok. Ya udah kalau gitu. Oke, I'll see you tomorrow. Bye, Virgia. Oke, bye. Yes. Ada apa dengan Tuan Fernando? Nggak tahu saya. Seperti tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Gue harus cepet-cepet cari tahu kenapa almarhum bokap gue nyuruh gue datang ke rumah ini. Harus. Aduh. Tapi gimana caranya ya? Bisa dikunci pintunya. Masa? Coba deh. Nah, ini kuncinya mana? Kamu taruh di mana tadi? Urusan ini beres. Thank you.
aja dia ya. Kasih pelajaran. Ada apa? Saya minta segera kemasi barang kamu dan angkat kaki dari rumah saya. Kenapa, Mas Tuan? Kenapa? Karena kamu itu maling, tukang nyolong. Maling? Kau sepura-pura bego. Muka kamu itu udah bego. Nih buktinya. Saya bukan maling, Mas Tuan. Saya bisa jelasin semuanya. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Saya kecewa sama kamu. Kalau kamu butuh uang, bilang sama saya. Nggak kayak gini caranya. Ngendep-ngendep masuk ke rumah saya kayak maling. Emang maling, Tuan? Iya, emang kamu maling. Saya bukan maling, Mas Tuan. Tuh, barang kamu. Ini pesangon. Darren ini baik sekali. Maling dikasih pesangon. Pergi. Saya nggak suka maling ada di rumah saya. Bukannya aja dulu kelihatan kayak maling. Udah dong, Gi. Jelasin lagi ya. Dia itu gak terima dipanggil maling. Gue itu sebenarnya cuma pengen tahu apa ada berkas yang bisa hubungin bokap gue sama Darren atau enggak. Udah gitu aja. Oke, ada gak berkasnya? Gak ada. Dan di dalam kotak yang gue temuin itu gak ada surat wasiat. Lo sabar ya. Lagian bukannya malah bagus ya? Lo gak perlu kerja di sana lagi. Tapi gak bisa kayak gitu aja. Misi gue ini tuh belum berhasil. Dan gue gak bisa tinggal diem. Kenapa sih lo kepala batu banget? Ri, ini itu soal amanat. Dan hidup gue itu gak akan pernah tenang selama apa yang diinginkan bokap gue itu belum tercapai. Oke, kalau ngomongin soal amanat, itu pasti emang berat banget, Gi. Tapi gue mohon banget sama lo. Lo fokus buat acara dinner malam ini doang. Gue udah males. Gi, jangan ngomong kayak gitu dong. Lo pikirin lagi deh. Ini kesempatan bagus buat lo. Lo bisa makan malam berdua sama dia tuh terkenal, ya kan? Gue itu udah sebel sama Darren. Teganya dia mecat gue. Udah lagi ya. Ini beda masalah. Nanti malam Darren tuh bakal ngeliat lo sebagai model, bukan sebagai pembantu. Tau ah, lihat aja nanti. Ya udah Gia, lo masih semangat, oke? Udah jangan dipikirin lagi ya. Semangat. Semangat.
udah lama? Enggak begitu lama juga. Udah dua kopi aja tapi. No, I'm just kidding. Kamu... Ladies first. Oke, aku cuma mau tahu aja soal kerja sama kita jadinya kayak gimana. Iya. Pastilah kita bakal ngebahas dan pasti kita bakal ngelanjutin soal kerjasama ini, tapi nanti dulu kali ya, kita pesen makan dulu. Abisnya aku agak lapar. Tadi nunggunya lama banget. Bercanda. Chicken curry soupnya satu nih. Minumnya? Saya wagyu steaknya aja sama lemon tea. Steaknya jangan pakai lada ya, dan harus well done. Wait, how come kamu bisa tahu aku nggak suka lada dan itu well done? Nebak, lucky guess. Wow, tebakan pertama dan langsung gitu loh itu. Gimana? How's your day? Is it good? Not good. Why? Mendingan kita gak usah ngomongin itu, karena mungkin akan ngerusak mood. Okay. I promise, aku gak bakal ngebahas lagi. Hari kamu gimana? Sama. Not good, but... Jadi gini. Sebenarnya aku baru aja mecat asisten rumah tangga aku. Sebenarnya ya, kerjanya dia baik. Dia berpendidikan. Ya, meskipun suka ceroboh lah. Terus kamu pecat gitu aja? Kamu kayak jahat banget sama pembantu kamu. Gimana ya? Ya mungkin pada dasarnya aku memang orang yang perfeksionis, jadi terkadang aku kalau di rumah kesalahan sedikit aja dari mereka aku langsung mencak-mencak gitu di rumah. Tapi seharusnya kamu nggak usah marah-marah gitu dong, nggak usah langsung dipecat gitu. Mereka itu kan juga manusia, ya mungkin ya nasibnya aja kurang baik. Iya sih, yang kamu bilang tuh bener banget. Pantesan aja banyak pembantu yang nggak betah kerja di rumahku. Terus apa kamu ada planning untuk nyuruh dia balik kerja di rumah kamu? Oh, soal itu ada. Emang aku berencana untuk mencari dia. Tapi sangat sulit itu untuk mencari dia. Dan aku juga... Jujur aku nyesel ya udah mengambil keputusan kayak gitu dan aku langsung mencat dia gitu aja. Ternyata hatinya lembut. Kalau aja dari dulu papa minta gue deketin Darren, nggak usah pakai nyamar jadi pembantu kali ya. Kalau gini sih, gue rela deh jadi pelayan hatinya. Cantik. Hey, gimana ngedate-nya semalam? Aman. Oh ya? Iya. Kok lo senyum-senyum terus sih? Jangan bilang lo suka ya sama Darren. Gimana ya? Darren yang tadi malam itu beda banget daripada Darren yang gue kenal sebagai majikan di rumah. Biasanya dia ketus, super galak. Pokoknya tadi malam tuh dia baik banget. Tapi yang paling penting adalah dia itu udah nyesel mecat gue. Oh, jadi lo ngaku dong sama dia kalau lo itu pembantunya? Ya enggak, tapi dia curhat sama gue. Pokoknya dia bilang dia udah nyesel mecat
pembantunya yang rajin, yang pinter, yang berpendidikan, yang manis dan cantik. Pasti yang terakhir lo ngarang kan? Oke, berarti urusan kerjaan semuanya udah selesai dong. Semuanya beres, minggu depan syuting. Oh ya? Bagus dong. Oke, gue bakal atur semua schedule lo ya. Jalan dulu ya. Oke. Mau hunting lokasi buat syuting. Ya udah, sukses ya. Hai. Hai. Dia kuaci aja belagu. Oh, kurang ajar. Kamu gak tahu ya ngomongnya sama siapa, ha? Nih. Ambil kembaliannya, sekalian beli bedak anti bau badan. Mana tuh? Ya! Ternyata di sini tempatnya. Tempat penyalur kamu. Hah? Penyalur? Cakep ya babysitter sama pembantunya. Cakepan gue sih. Mbak Mini ngapain kesini? Saya cuma disuruh kasih pesan dari Tuan Darren. Kamu disuruh balik, ya? Waduh, saya nggak mau balik tuh. Aduh, tolongin saya dong. Nanti saya bakalan dimarahin lagi sama Tuan Darren kalau saya gagal nyari kamu. Ya tapi sekali saya bilang enggak mau balik, saya enggak mau balik. Ya udah kalau gitu, saya minta maaf deh, ya. Iya, saya maafin Mbak Mini ya. Cuman ya saya enggak mau balik lagi ke sana. Udah, saya masuk dulu ya. Kamu sombong banget sih, entang-entang tinggi. Liatin ya, kamu itu enggak bakalan nyaman jadi pembantu. Gak tahu aja, aku ini ya ketua asosiasi pembantu cantik di Indonesia. Lagi jalan. Gosh, she's so beautiful. I think I'm falling in love with her. Yeah. Mana sih gue bisa lupa? Gila, kamu udah gak di sini lagi. Ada apa? Ada lo. Bikin kaget aja. Sorry deh. Aku tidak bermaksud membuat kamu kaget. Cuman
Cuman apa sih? Ada yang perlu aku sampaikan ke kamu. Sampaikan apa? Ya, sekiranya aku perlu menyampaikan ini semua ke kamu. Takut terlambat, didolain sama orang lain. Terus? Hai, dear. Hai. Kok datangnya pagi banget? Tadinya sih aku mau ikutan kamu yoga, tapi kayaknya udah gak sempet ya. Waduh. Mas, mas, pinggir. Udah telat deh jadinya. Ini, kenalin. Oh. Halo, Mas. Darren. Hah? Duren? Darren. Roland. Siapa? Roland. Siapa, Mas? Alah, Roland, Roland. Oke, 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 Mas Roland. Pengusaha HP sukses. Khusus HP second. Dan berputih peketi luhur. Wow, nice. Berarti kalau Masnya pengusaha berarti bisnis dong ya? Boleh deh kapan-kapan kita obrolin soal mungkin kita ada peluang bisnis, Mas. Mas, 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 Mas. Emang muka aku ada tampang Mas, Mas apa? He's so funny, like Mick Jagger. Yaudah kita sarapan aja yuk. Oke, good. Mas Ramlan mau ikut kita sarapan? Roland! Gak sudi aku. Good. Yaudah, kita pergi dulu ya. Yang lo mau omongin tadi ya nanti aja omongnya. Dah. Bye, Mas Ramlan. Dasar laki-laki gak tahu diri. Cuma gara-gara menang gondrong Meduro aja, si Gia langsung kelepek-kelepek. Lihat saja nanti. Aku pasti bongkar rasa dia. Permisi. Kalau mau ngamen, mendingan jangan ketok-ketok. Ngerti gak sih? Berisik. Saya bukan mau ngamen, Mbak. Kalau kamu gak mau ngamen, terus kamu mau apa? Hah? Kamu mau jual racun tikus? Atau kamu mau iklan sedot WC? Atau mau cuci sofa? Atau kamu mau jualan parfum? Atau mau apa? Bukan, Mbak. Saya itu cuma mau... Oh, pasti kamu meminta sumbangan dana ya? Sorry ya, saya lagi nggak ada. Bukan, Mbak. Saya itu cuma mau... Cuma apa? Ngomong dong. Saya itu cuma mau ngereditin kain kapan buat Mbak. Bisa diem dikit nggak sih? Dari tadi bibir monyong lulu. Saya ini mau ngomong, Mbak. Ya ngomong-ngomong aja. Dari tadi udah ngomong kan? Lah, gimana saya bisa ngomong, Mbak? Kalau Mbak mepet saya terus kayak... Kok aja mepet Metro Mini? Yaudah ngomong. Nah, gitu kan pena. Gini, Mbak. Saya mau nyari pembantu yang namanya Gia. Tidak, Fernando, tidak! Tidak, kenapa kamu harus sebut nama dia? Kenapa? Kenapa? Setiap saya dengar nama dia, saya semakin pusing. Oh, berarti dia ada di sini ya? Ada, tapi sekarang udah nggak ada. Ada, tapi nggak ada. Kayaknya ada yang aneh, tapi apa ya? Maksudnya udah minggat, ngerti gak sih? Mbak punya masalah ya sama dia ya? Ya jelas! Gimana kalau kita cari solusinya bareng-bareng? Kamu kenal dia? Ya kenal banget lah. Gimana kalau ngobrolnya kita lanjutin aja di dalam? Oke? Okay?
Ya siap, Pak. Doain ya. Oke, Bang. Kat. Ada apa sih? Aduh, gitu lagi ada syuting nih. Buat. Ayo, Bang. Apa nanti ini lagi syuting? Ada apa ini? Hah? Saya mau ngomong sesuatu. Bahwa Gia yang menjadi model produk ini adalah seorang pembantu. Dia bekerja di rumahnya Pak Darren dengan setulus hati. Tapi ini, Pak ini yang namanya Duren nih. Angku, arogan, dan selalu bersikap kasar sama pembantu-pembantunya. Mini, kamu bisa jelasin semua ini, Mini. Nih buktinya, bukti kekasaran dia, tangannya rusak. Diam. Ya, semuanya ada aku beberkan. Ngomong aja sama semua orang. Ada aku di sini. Ya, dia. Ya. Au! Kurangin dong. Tolong sini dong. Barang masih bagus. Sini, cepetan. Bang. Cepetan. Sih? Maksud lo apa ngomong kayak gitu, hah? Lo bikin dia susah. Ngomong apa adanya kok. Bener kan? Si Gia pernah jadi pembantunya Darren? Emang iya. Tapi kalau lo gak tahu masalahnya, jangan ikut campur. Tenang aja. Aku tahu semuanya kok. Orang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kok, si Gia tuh dibenar-benar sama Darren. Tapi lo gak tahu kenapa alasannya, sampai dia bila-bila ngelakuin itu. Dia ngelakuin semua itu, cuma untuk balas budi sama Darren. Dia cuma mau ngejalanin amanat wasiat dari bokapnya. Karena selama ini, keluarga Gia dibantu sama keluarganya Darren. Mau ngomong apa lo sekarang? Hah? Puas lo buat dia hancur? Lo puas bikin malu dia? Puas lo? Ah! Mendingan gue balik ke Jakarta aja deh. Cari kehidupan yang baru di sana. Minta maaf, Ki. Maaf buat apa? Aku udah ngancurin harapan dan mimpi kamu. Buat ngejalanin amanah dari papamu. Kayaknya sekarang telat deh buat minta maaf. Mungkin sekarang Darren udah mikir kalau gue itu cuma perempuan. Ya mau deketin dia gara-gara dia itu kaya. Tapi semuanya masih bisa berubah, Ki. Mau gampang aja tinggal ngomong. Soalnya biasanya bongkar HP sih ya. Abis dibongkar,
gampang kalau mau diperbaikin lagi. Dan kalau nggak bisa diperbaikin, tinggal dijual sebagai barang bekas. Tapi kalau ini urusannya beda. Ini urusan perasaan. Nggak bisa disamain sama HP second. Aku ngerti, Ki. Lo tuh nggak ngerti. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Kalau lo bisa nerima keberhasilan, lo juga harus bisa nerima kegagalan. Itu namanya gentleman. Gue jalan dulu ya. Cintaku, coba pikirkan lagi. Saya bukan maling, Mas Tuan. Saya bisa jelasin semuanya. Saya nggak butuh penjelasan kamu. Segera kemasi barang kamu dan angkat kaki dari rumah saya. Sekarang. Menyisakan malu di sisa hidupku. Cintaku, jangan tinggalkan aku. Darren. Di mana tempat wujud hatimu? Bila kau biarkan aku berjalan dan hilang, menyisakan malu di sisa hidupku. Beri Tuhan kita lewati tanamu bagian hidupku. Dengar hatiku dan meminta lebih. Oh kekasihku. Gue lagi males ngomong. Gia, please. Lo mau sampai kapan kayak gini? Udah seminggu lo kayak gini. You have to move on, Gi. Semuanya udah selesai. Lo tinggalin gue aja di sini. Gue gak akan ninggalin lo. Gue sahabat lo. Lo yang bilang kan. Dalam keadaan apapun, senang ataupun susah, kita harus sama-sama. Semuanya tuh udah hancur. Karir gue, amanat bokap gue, bahkan cinta gue, cinta yang baru mulai berkembang di hati gue, dia bakal balik buat lo. Tapi buktinya sampai sekarang dia belum hubungin gue tuh. Paling dia kecewa dan dia malu gara-gara gue itu cuman pembantunya. Tidak, Gi. Darren gak akan sedangkal itu pemikirannya. Ya, paling dia cuma butuh waktu aja untuk mikirin semuanya. Gue yakin dia pasti balik kok sama lo. Cuma udah pasrah. Udah dulu. Kau harus mencintaiku. Kau harus mencintaiku. Ada apa Anda berani datang kemari? Mau ngajak ribut. Saya terima, Mas. Kalau Mas Darren mau mukul saya, memang saya pantas kok mendapatinya.
Gak guna saya ribut dengan orang selevel Anda. Mas, saya mau minta maaf, Mas. Maaf. Debasi tuh. Setelah semuanya berantakan gini, kamu berani datang kemarin untuk minta maaf. Mendingan keluar. Angkat kaki dari rumah saya. Tunggu, Mas. Saya mau bicara soal Gia, Mas. Alasan Gia jadi pembantu di sini. Mau saya ikut campur urusan keluarga saya? Anda mau apa sih? Mau marah saya gitu? Enggak, Mas. Enggak. Ini berhubungan sama Gia. Gia jadi pembantu di sini buat balas budi atas perintah almarhum bapaknya. Wait. Saya jadi teringat sama pesan almarhum bapak saya. Lo mau kemana? Pulang ke Jakarta. Dia mau mengadu nasib di Jakarta. Mungkin kalau gue balik ke sana, karir gue akan lebih baik. Lo serius? Kok dadakan? Semua yang serba dadakan di hidup gue itu kayaknya lebih berarti deh. Daripada planning lama-lama, kan lo bilang sendiri, gue harus move on. I'm gonna miss you. Kan lo bisa main-main ke Jakarta, nemenin gue di sana, ya kan? Pokoknya lo doain aja supaya gue bisa sukses di sana. Baik-baik di sana ya. Mau gue antar ke airport nggak? Jangan, nggak usah. Gue paling nggak bisa ngelihat air mata di bandara, oke? Lo anggap gue lagi jalan-jalan ke Jakarta aja. Mau kemana kamu? Apa ini yang selama ini kamu cari? Darren, suatu hari nanti akan datang seorang gadis mencarimu. Dia adalah Virgia Damayanti, anak dari Bapak dan Ibu Mulyono. Dialah yang akan mendampingi hidupmu kelak. Karena kami memang sudah berencana untuk menjodohkan kalian. Jaga dan cintai dia apa aja. Dan ternyata kamulah jodohku, Virgia Damayanti. Mas, tolong bawa ini. Waktunya shopping. Mbak, ada kartu lain nggak? Soalnya ini kayak diblokir deh. Masa sih, Mbak? Iya. Coba lagi deh. Nggak mungkin diblokir, Mbak. Coba lagi. Udah saya coba berapa kali, Enggak, Mbak. Itu mungkin itunya kali yang rusak ya, Mbak. Nggak kok, saya udah coba. Tapi emang nggak bisa, Mbak. Ya udah deh, Mbak. Nggak jadi. Makasih ya. Makasih, Mbak.
Ya, halo Mbak Rina. Mang Ujang di mana sih? Aduh, maaf Mbak Rina. Mulai hari ini, saya teh udah nggak menjadi supir keluarga Mbak Rina lagi. Mbak Rina, halo? Ya, kita harus pulang sekarang. Ada yang nggak beres. Teh udah nggak jadi shopping, mau naik taksi lagi. Ya udah, ayo. Sabar dong, Tia. Kan kita belum nemu taksi dari tadi. Tapi hari ini tuh bener-bener aneh, tau nggak? Kredit kita sih, ya nggak tahu. Hi ladies. Aldi. Pulang ya, dianterin deh. Mau banget. Nggak usah. Nggak usah sok perhatian deh lo. Ayo, Tia, ayo. Rin, tunggu dulu dong, Rin. Kamu pasti masih inget dong soal puisi yang aku pernah kasih kamu di bawah pohon jambu waktu itu. Inget dong? Pohon jambunya udah kesambar petir. Pasti masih inget dong soal bunga yang aku kasih? Kamu pikir aku bakalan luluh sama bunga bangkai yang kamu kasih? Ayo dong, Rin, jangan marah terus sama aku. Aku cinta sama kamu dengan tulus loh. Kamu gak percaya? Nih, kamu belah ya dada aku sekarang ya. Belah ya. Jangan-jangan, Kak. Bahaya. Pak, jalan, Pak. Ternyata Rina masih marah sama gua. Gak hilang-hilang apa marahnya? Udah lama lu padahal. Buka, kenapa sih? Tadi gak numpang aja sama Kak Aldi. Panas tau gak? Gua tuh pengen buru-buru pulang. Gak usah nyebut nama dia lagi. Dennis? Rina, ngapain di sini? Nunggu taksi. Apaan, cuy? Ya udah, biar gua antar pulang aja yuk. Iya, iya, yuk. Adi, mati sini, mati. Adi datang, mainin. Mobilnya siapa? Kamu. Waduh, ya Allah. Mobilnya siapa? Bagus amat. Abang. Bagus banget ini mobil. Mobil siapa? Aduh, bang, buruan, bang. Ah, masih ngomongnya lu kayak orang kebakaran aja lu. Tiba-tiba lu bawa mobil bagus bener. Iya, bener. Gede bener ini ya. Aduh, alhamdulillah. Apa bikinan banget dah. Jadi nih hasilnya nih ya. Yang lu jadi maklar tanah di Batam ya. Ratusan juta lu dapet ya. Oh, bener-bener dah lu. Di, nyak udah masakin opor ayam buat lu. Ayamnya lapar. Buat ayah ada juga kan. Si Bimo nih supir lu. Ya Tuhan. Bimo, dengerin ya. Lu mendingan jagain mobil. Biar kagak ada yang bawa. Oke? Ayo kita masuk ke dalam. Silahkan lu. Bimo, ini teh mobilnya siapa? Loh, Aldi. Ini mobilnya Aldi. Ini udah kaya sekarang. Aldi? Iya. Yeah. Aldi? Iya. Yeah. Ya Allah, bagus bisa, Roy. Yaudah kalau gitu, nanti mau selepi. Selepi apaan? Selepi selepet yang ada tuh muka lu gue sopet nih. Selepi. Tolongin. Ya elah, norak banget sih lu. Nih, situ. Halo Tuan. Kamu gimana sih? Anak saya itu sudah hampir 1 jam nunggu jemputan. Cepetan, jemput dia. Iya Tuan, baik Tuan. Pak, selepi Pak. Jadi siapa yang tadi saya jemput? Pak, kalau mau ngadem kali di mobil. Pak, mau kemana Pak? Pak. Siapa Pak? Pak yang punya mobil masih di dalam. Mana norak pisan, itu supirnya mungkin mau pergi. Yang penting bukan Aldinya yang pergi. Lu bagaimana sih lu, ah? Itu kan mobilnya si Aldi. Kenapa mobilnya pergi, dianya masih di mari? Adik!
makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah, aku duluan ya. Ntar malam ada acara nggak? Enggak. Kita makan yuk. Boleh. Ntar gue kabarin ya. Lo nggak mau mampir? Kayaknya lain kali aja deh. Soalnya gue harus balik kerja. Ya udah, makasih ya. Udah. Mana mobilnya? Saya tadi udah nanya-nanya sama supirnya, supirnya diem aja main pergi gitu aja tadi. Oh, lu suruh pindah, mobilnya lu suruh pindahin ke sono? Kagak! Ah, emang kontrakan pindah-pindah? Orang mobil taruh sini aja, cuma dia pergi gitu aja. Lu gimana sih? Lu mana sekarang mobilnya? Ih, nanya ke ayah. Kan tadi lu yang suruh jagain. Di, diem-diem aja lu, lu telepon tuh supir lu, lu kan punya teleponnya gimana sih? Gua tahu nomornya. Lu tuh mau siapa, Di? Mobil babe kan? Wah, tadi kan jemput Aldi. Bilangnya katanya tuan nyuruh jemput anaknya. Nah, anaknya Aldi. Ya Aldi pikir tuh mobil babe. Babe telepon aja, Gi. Punya babe kan? Jadi itu bukan mobil lu dari sono. Bukan. Mobilnya si Aldi. Bantuin, Bin. Bino. Aduh, Be, gimana nih, Be? Aduh, apa-apa pingsan dong. Betul, Pak. Tapi saya mohon tolong kasih saya sedikit waktu untuk melunasi semua utang-utang saya. Saya janji saya akan bayar secepatnya. Tolong, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, kok kartu kredit Rina diblokir sih? Terus juga mobil pada kemana, Pak? Sayang, saat ini Papa sudah nggak punya apa-apa lagi. Yang ada hanya rumah ini. Itu juga kebetulan karena belum disita sama bank. Disita maksudnya? Mama sama Papa belum cerita sama kalian. Cerita tentang apa, Ma? Usaha Papa kalian sekarang bangkrut. Si Aldi benar-benar kagak berubah ya. Pulang dari Batam, punya duit cuma buat ongkos doang. Abang tuh kudunya bersyukur. Nah, anak kita kan selamat di rantau. Yang penting kan dia udah berusaha, Bang. Iya, bersyukur. Tapi lu lihat tuh si Madin. Madin anaknya Bang Kirun. Baru 2 tahun di Batam. Balik-balik udah bisa beli mobil. Bininya dibeliin perhiasan. Si Aldi. Ya kali aja si Aldi, no. Rezekinya bukan di sono. Tapi di mari. Nah, mau jadi apa di mari? Ijazah SMK doang. Paling juga jadi supir tuh juga udah bagus. Ayo ketahuan, lagi mikirin Kaldi ya. Apaan sih Tia? Itu kan barang-barang dari Kaldi. Udahlah Kak, nggak usah bohong. Gue tuh tahu, lo tuh masih nyimpen perasaan kan sama Kaldi. Cinta gue sekarang udah gak sebesar yang dulu. Kak, Kaldi tuh orangnya baik. Kalau Tia boleh saranin nih ya, coba aja ketemu lagi terus ngobrol-ngobrol. Kalau dia baik, dia nggak mungkin ninggalin gue. Kali aja Kaldi itu ke Batam emang mau merjuangin cinta Karina. Ya kakak tahu sendiri lah standar menantunya papa tuh kayak gimana. Udah gak usah mikirin orang lain. Mikirin kita aja yang lagi susah. Jangan sampai Kak Aldi digebet orang. Ntar bener tahu rasa loh. Iya. Enak aja minta ketemuan. Tapi jujur, gue kangen sih sama kesatoyannya, lucuannya. Gimana ya? Tuh anak kalau diomongin ya, gak pernah denger. Yes! Kenapa lu yes kayak begitu lu, ha? Lagi nonton bola lu. Lu gak lihat gue ngapain? Lagi chatting, bro. Eits. Gua ada kabar gembira nih. Lo tau gak? Gua janjian ketemuan sama Rina. Rina ngajakin lo ketemuan? Iya dong. Keren kan? Timur, kurekam kanara.
Aduh. Ntar kalau ketemu gimana ya gue nyapanya? Hai Rin. Lu cantik banget deh. Biasa banget. Hai Rin. Rin? Kalau laki-laki punya tanggung jawab, harusnya dijemput dong ceweknya. Jemput pakai apa? Lu bukan yang punya mobil. Aduh, gimana gue jelasinnya ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kan emang dari dulu lo nggak pernah peduli sama gue. Enggak, bukannya gitu Rin, tapi... Oh, gue tahu. Mobil itu cuma buat jemput cewek spesial ya? Justru dari dulu lo yang paling spesial buat gue ya. Nggak ada yang lain. Maaf deh. Kalau emang gue salah. Lo nggak pernah berubah ya? Lucu. Maafin ya. Si Rina kenapa nggak diangkat-angkat sih teleponnya? Dennis, ya ampun gue lupa. Dia kan mau ngajakin gue jalan. Mau telepon dia ya kali ya? Kak Dennis? Halo, Kak Dennis? Ya. Rina di rumah nggak? Kak Rina lagi keluar, Kak. Keluar? Sama siapa? Coba aja hubungin teleponnya. Udah ditelepon, tadi nggak diangkat sama dia. Oh ya udah, nanti aku sampein kok. Iya, ya makasih Tia ya. Si Rina keluar sama siapa ya? Siapa telepon? Ada deh, kepo banget sih. Cowok ya? Emangnya kalau misalnya cowok, kan bukan urusan lo. Iya deh. Nah, apa sih? Kayaknya salah terus aku di mata kamu. Emang salah? Lo nggak tahu rasanya ditinggalin tanpa kepastian itu gimana? Tapi aku kan ngelakuin semua itu buat kamu. Bohong. Aku tahu buat dapetin kamu itu bukan cuma cinta yang diperluin. Aku harus nyeberangin lautan. Bahkan aku harus naik pesawat di ketinggian 38.000 kaki. Aku lewatin itu semua buat kamu. Untuk mengejar cita-cita dan cinta aku juga. Aku juga gak pernah pacaran setelah kamu ninggalin aku. Sama. Aku juga. Aldi, rajin banget. Lagi mandiin kesayangan ya? Iya dong, Tit. Mau kemana? Ini, Entin mau nganterin Rizal. Kan sekarang Rizal Entin banyak yang pesan. Udah best seller. Nih. Nggak usah. Bener, nggak usah. Nggak usah. Cobainnya harus dari tangan Entin. Biar ada manis-manisnya gitu. Nggak usah. Masya Allah, Aldi. Lu bukan nyari kerjaan. Malah ngurusin motor butut. Hah? Ini lagi si Entin ngapain lu, Tin? Hah? Entin lagi... Lagi ngapain lu? Lagi nyuapin Rizal buat AA. Abang, udah. Bolak-bolak amat sama anak lagi. Ya udah kalau gitu, Entin pulang dulu ya, nyala, Be. Iya. Assalamualaikum.